Rekaman, this is by box to box midfielder dapur ini. Pedri, terbaik cantik. Tidak Okama. Main kecerahan panjang terbaik cantik. Duvan. Ini. Wih, Pak Lembo juga tercedor di sini. Adakah drama-drama? Oh, penalti. Bijak Winston meneruskan larian. Benar kepada Pedri. Dan salah, ada ruang kosong di situ. Oh, itu. Bersama sekali lagi di Pak Mak Channel, kita berada di musim yang derita, amat derita, kerana pada episod yang lepas kita dah tewas final league cup dan buat pertama kalinya tewas menentang Wolves 1-0, di mana perlawanan itu betul-betul sesuai dengan prestasi permain Liverpool agak malam, dan tentunya bangang sekali apa yang Pamak buat. Pamak kembali kemenangan, menusi kemenangan 5-0 menentang Real Sociedad untuk layak ke pusingan seterusnya. Agak mengecewakan bagaimana Pamak mengalami 2 kekalahan. Dan jika anda masih baru di channel Pak Mat, hai, nama saya Pak Mat, sila subscribe Pak Mat channel. Sekarang kita akan berceloteh, bercakap, berbincang tentang Football Manager. Jangan, agar kamu semua tidak terlepas dengan konten-konten berkenaan dengan Football Manager. Dan pada episod kali ini, yes, kita kembali lagi dengan 3 perlawanan di bulan ketiga Mac 2025, kita akan menentang Nottingham Forest, Birmingham dan juga bakal menentang Arsenal. Satu perlawanan yang sukar, dan Pak Mak sudah tentu tidak suka kan Arsenal. Yes, maaf, dalam Football Manager Arsenal betul-betul power. Perlu juga lihat kita dengan perlawanan pertama pada malam ini adalah menentang Nottingham Forest. Dan jika Pak Mak tidak menggunakan Liverpool, sudah pasti Pak Mak akan menguruskan Nottingham Forest kerana dia berjersi merah dan juga memiliki kekuatan yang bagus di situ. Slightly rotation sudah tentu. Kita pergi opposition as assistant seperti biasa. Ini Cordoba, apa macam isu kat sini? Okay, feel kalau we okay drop back. Okay, tak ada masalah. Dia kata ini ada masalah merah ni, masalah tiada yang akan menolong di bahagian belakang. Ayuh, relax. Sekali kita menyerang dan terus menyerang. Dan Ansu Fati pada malam ini, adakah Pak Mak akan menurunkan dia sebagai penyerang? Ansu Fati, kita lihat Ansu Fati. Adakah Pak Mak tidak bersedia menurunkan? Dan sudah tentu Pak Mak akan menurunkan Esposito. Sudah tentu ini adalah Haaland dikatakan tidak familiar dengan taktikal ini ya. Apa boleh buat, Haaland pun macam nak blur daripada Liverpool. So Esposito ataupun Pama akan melaburi besar membeli pengganti Haaland mungkin. Dan selamat datang di MV Liverpool.
bakal berhadapan dengan Nottingham Forest. Cordoba dengan McNeil. Dua pemain muda midfielder akan mengawal kawasan tengah Liverpool di sini. Nottingham Forest di tangga ke-16 Liga Anfield. Pasca pandemik COVID penuh di situ. Liverpool berjersey merah dan Nottingham Forest akan menggunakan jersey biru dan berwarna. Perlawanan sudah dimulakan. McKinney, Van Dijk kembali. Lesson Becker kekal arah watak penting untuk pasukan Liverpool. Bagi kali ini highlight pertama minit ke-5 daripada McKinney, Nottingham Forest. Bagaimana Warhol Esposito berjersey 90 cuba merapakan kelak. Ini peluang baik untuk Leicester City. Bagaimana? Alisson Becker sudah pasti kemas menangkap bola. Alisson Becker. Musalah McKennie, Pedri, Musalah. Bagaimana kali ini? Alisson Anna meneruskan larian di bahagian kanan serangan. Adakah ini salah satu tandukan yang lemah? Agak lemah saya fikir daripada Pedri. Agak suka untuk meneruskan terlampau tinggi sebenarnya gol tersebut. Saya memikirkan bagaimana tendangan flying header. Sekali lagi itu, oh cantik sekali, hampir merajah masuk di situ. Macam mana? Oh tidak dapat. Clark di situ. Satu set SP. Bagaimana kali ini? Bijak Mosalah. Bijak memenangi perlawanan itu. Masuklah kotak penalti. Dan hampir Ole suka. Tapi nampaknya gagal di situ. Bagaimana kali ini? Mosalah. Gagal mendapatkan Esposito. Pemain anak buah baru Pak Mak. Alasana anak melalui free kick. Bagaimana? Oh, tidak lepas. Anak bagaimana masalah kotak penalti? Agak sukar. Oh, tidak. Cordoba seperti bermain rugby pula dah. Banyak kali ini, tiada shoot on target tentunya. Paleta di situ, back ke Clay. Itulah dia. Joe Esposito membuka daripada kawasan sayap kiri di situ. Esposito Jones. Bagaimana Jones terjatuh? Diselamatkan Sluga. Cemerlang sekali peranan Sluga dan peluang ini. Itu adalah peluang terbaik Liverpool pada setakat ini. Benar McKennie. Semoga mendapat tempat bersama pasukan Liverpool. Musalah. Tidak apa. Ada sedang Almusi long trouble. Bagaimana kali ini? Tidak lepas Pedri peluang. Blok Pedri, Pedri. Apa yang telah terjadi? Berapa banyak blok yang dilakukan oleh pemain lawan? McKennie pantas intercept bola. Bicak. Sedang Arnold kepada Pedri sekali lagi. Ada sedang Arnold. Mana arah tujuannya? McKennie. Bicak. Tidak lepas. Itulah dia bola gelembung buaya gagar di situ. Dapat kepada Alisson Becker. Arnold membuka one tight kepada McKennie. Bagaimana Mosalah masuk dan kuasa kanan. Bodoh Alisson dan Arnold. Tidak. Cordoba membuka perlawanan pula ada Pedri. Bagaimana Pedri bijak mencari Alisson dan Arnold di situ. Tidak lepas di situ. Nampaknya Liverpool memiliki kesukaran untuk masuk dalam gol. Bagaimana yang berlaku di sini? Agak sukar di sini. Di minit 25 masih 0-0. Cordoba di kawasan tengah. Pantas membuka perlawanan kepada Robertson. Masuk ke mas. Jom peluang. Aduh. Apa ni ref? Prestasi Liverpool peluang demi peluang tetapi kenapa tiada back berjaya melakukan blok.
Yang cemerlang di situ. Ataupun bernasib baik sebenarnya. Bernasib baik. Paling tak. Corner kick untuk Nottingham Forest. Bagaimana kali ini? Uff. Alisson Becker berjaya menembuk keluar di situ. Liverpool masih 0-0 setakat ini. Kadoba agak tenggelam dalam perlawanan ini. Begitu juga pemain Salah dengan Joel agak tenggelam dalam perlawanan ini. Apa yang telah terjadi kepada Liverpool? Ada sudah. Oh, adakah ini go? Tolakkan, ref. Tolakkan. Terlihat sekali lagi instruction. Saya fikir saya klik unclick di sini. Saya nak tengok apa yang berlaku di sini. Akan ini penalti rap. Tolak menolak Slega. Menolak Cordoba. Yes. Mohamed Salah. Ada benda tanggungjawab besar di situ. Legenda Liverpool. Bagaimana? Agak sukar. Itulah dia bagaimana Salah mencari gol dan terus membuktikan sesuatu. Bagaimana? Ui, mudah menewaskan. Betapanya sukarnya Liverpool. Ke babak saat akhir barulah Liverpool berjaya menjadikan gol melalui penalti. Yes, penalti ibarat bermain judi. Kadang-kadang anda gol, kadang-kadang tidak gol. Tetapi itu adalah bukan prestasi sebenar Liverpool. Bagaimana start small bone, tulang kecil itu back. Bagaimana mereka ini? Kepada Paleta di situ, kepada Baker. Benar kepada gol. Masuk dalam kotak penaltinya bahaya. Oh, tiada kesilapan rupanya. Nasib baik di situ. Bagaimana Cordoba agak tenggelam dalam perlawanan ini. Mungkin Cordoba adalah watak pertama yang perlu keluarkan. Musah di situ Cordoba. Jones, bagaimana Paleta? Bagaimana kepada gol di situ? Liverpool diserang. Kemas apa yang dilakukan oleh Robertson. Terus menyerang kepada Cordoba di situ. Melainkan bola cantik. Ui, Cordoba. Take 2-3 kali take daripada Liverpool. Esposito. Kepada Pedri. Mana mau pergi mekanik. Esposito lemah di situ. Mungkin Pak Mak akan melakukan pertukaran pemain. Siapkah Liverpool yang Pak Mak ingin berikan dan bagaimana mekanik. Cantik di situ. Mungkin Jones akan dikeluarkan terlebih dahulu memasukkan Ansu Fati di sini. Bagaimana Flores direhatkan perlawanan ini. Ansu Fati dimasukkan di situ. Cordoba kepada Pacenta di situ. Take kemas dari Robertson. Pedri, apa yang terjadi Pedri bermusala. Wow, Sluka mengejutkan bagaimana Sluga berjaya melakukan detik menyelamat seperti itu. Bagaimana mungkin Kama akan dimasukkan setelah menggantikan. Menggantikan Cordoba yang agak tenggelam di situ. Pedri diberi nafas lagi. Bijak. Salah agak barang di situ. Pada di take kemas. Bagaimana kali ini Liverpool masih lagi tidak gol sebenarnya. Apa yang telah terjadi di situ? Salah dan kemas. Itu yang Pak Mak fikirkan. Esposito membalas budi Pak Mak, memberikan keyakinan. Dia adalah pengganti kepada Haaland. Hui, kemas. Minit ke-61. Dua pertukaran telah dilakukan oleh Pak Mat. Pacelan Centa. Bagaimana berjaya dikeluarkan? Mosah di sini. Bijak meneruskan larangan di situ. Padahal Mosah mampu melakukan cross di sini. Dikeluarkan. Small ball. Robertson. Bijak di situ.
Teruskan lagi masuk di Hafiz Makini menunggu Alsu Fati. Terdapat sedikit tolak menolak atau tendangan itu dipercaya di blok presiden. Bagaimana? Agak bermain-main manja Liverpool pada ketika ini. Mosah cuba melarikan bola. Tidak lepas itu. Dapatkan Magni. Uish. Agak sukar. Dan itu dia. Uish. Sayang sekali. Mosah sekali lagi. Bagaimana Perry cantik terubah daripada Magni. Tidak lepas pula dahai. Bagaimana Paddy agak lemah dalam perlawanan ini. Saya fikir itulah dia, Flores. Flores di situ. Esposito. Saya tak nampak bagaimana gol ini dijaringkan. Tetapi Esposito menerusi corner kick berjaya menjadikan gol. Flores dimasukkan sebagai EM pada perlawanan ini. Minit ke-70. Dayok di situ ke Robertson. Berkena dapat mekanik. Kamal membuka. First touch menarik pada Musalah. Musalah. Gagal melakukan cross yang baik di situ. One dive kepada Kamal, kepada mekanik. Musalah Flores berkaki hijau. Tidak. Bagaimana Flores? Bagaimana? Bagaimana? One that di situ. Tiga pertukaran telah dilakukan oleh Pama. Bagaimana kali ini? Sluka tidak lepas di situ. Sluka cantik Robertson dapat pada Kamal di situ. Itu atropo yang menarik sebenarnya. One that kemas. Bercaya melakukan blok first touch di situ. Tetapi klub masih lagi mengawal kerana itu. Alisson Becker bercaya melakukan tumbukan ataupun terkena sipi sebenarnya. Agak menarik. Bagaimana Dayak mengeluarkan bola di kawasan bayar Alsu Fati. Itulah dia pemain Liverpool. Ayam mak kaca sebenarnya mereka ni. Bagaimana tidak lepas kepada Arnold di situ. Musalah agak kepenatan di situ. Dengan mereka ni. Tidak apa. Biar dia penat terlebih sedikit. Tiada lagi pemain yang harus ditukarkan. Pak Mat telah menukarkan ke semua pemain. Bagaimana kali ini? Tidak. Slugar. Hampir tercedok di situ. Hampir tercedok. Esposito kemungkinan besar berjaya mendapatkan hat-trick sebenarnya. 5 minit atau inilah dia 4 minit masa tambahan diberikan. Pacenta menerusi corner kick. Bagaimana kali ini? Kama berjaya makan bola dari kosong bahaya. Esposito bijak memenangi bola ke kasaran ref. Itu adalah layanan kad kuning kedua bermakna Aina menangis. Kesedihan kena telah dilayangkan kad merah di situ. Esposito Kama. Kama sepatutnya melakukan dengan lebih baik di situ. Peluang demi peluang yang dimiliki oleh Liverpool. Kepada Dayok di situ. Kepada Alsu Fati. Kepada Sah cemas bagaimana keadaannya. Dayok bagaimana kali ini kepada Robertson di kuasa tengah agak compact di situ. Becak membuka peluang kepada Anok. Tidak. Di minit-minit terakhir perlawanan di sini Liverpool masih tercari lagi ingin menambah sekurang-kurangnya gol satu lagi. Tidak. Offside. Tidak offside. Kita lihat orang tayang. Ini adalah peluang rekam bijak apa yang dilakukan oleh Esposito di situ. Dan itulah dia kemenangan. Pada mulanya agak sukar Liverpool sebenarnya.
menguasai perlawanan sebenarnya agak sukar sebenarnya. Dan kembali lagi, ini adalah Liverpool menentang Birmingham. Kemenangan akan meletakkan Liverpool layak secara automatik ke Champions League pada musim lepas. Terlihat dulu apa Jonathan Leko. Ini adalah Odin Bailey. Yes. Dan Poku. Oh, bolehlah tahan tetapi tidaklah seteruk mana saya fikir dalam perlawanan ini. Liverpool sudah pasti akan memberikan sesuatu di sini. Saya fikir saya ingin menurunkan Luis. Yes, Luis di sini. Bagaimana dengan Gomez? Tidak fit pula dah. McKennie dimasukkan. Bagaimana Jones di situ? Haaland, Tadebo, Van Dijk. Di manakah pemain Dayot? Tidak fit di sini. Bagaimana Pedri? Adakah Rena dimasukkan? Kasih Rena bermain sekali. Itulah dia taktik ke Pak Mat. Intensity tiada intensity dalam pasukan ini. Kita lihat apa yang berlaku dalam film ini. Kita berlawan di MV menentang salah satu pasukan yang cukup-cukup sinonim dalam 90-an, Birmingham City, dan akhirnya mereka layak untuk berada di Premier League. Liverpool berjersey merah dan Birmingham sudah tentu berjersey biru. Leko mengejar bola Renard di sini. Bagaimana dengan taktika, dengan taktika serba baru Liverpool? Mampukah Pak Ahmad McKennie sebagai pertahanan kanan dalam perlawanan ini? Dapat McKennie pemain serba boleh Liverpool. Oh, agak jauh lontaran daripada McKennie. Agak bagus. Haaland di situ. Sebagai penyerang Liverpool. Kamar itu kepada Renard. Bijak. First touch. Dan. Oh. Sentuhan daripada Haaland. Bijak sekali. Mereka tadi kepada Renard. Tidak lepas itu kena jahit pemain muda Liverpool. Bakal mengganti tempat Robertson Jones di situ. Bagaimana kali ini Renan. Peluang terbuka. Uish. Bagaimana dua pemain melakukan sliding tackle. Hah, mengejutkan. Ini pula free kick diberikan di minit ke-6. Salah di situ. Kodenor bercaya belakang detik match di situ. World class save di situ. Bagaimana kali ini? Menumbuk masuk. Van Dijk. Mungkin offside. Mungkin offside. Tidak offside rupanya Haaland. Offside. Secara terang-terangan offside. Itu tidak mengapa, tidak mematahkan semangat Liverpool. Berhenti pun terus saja menembus. Padulah Renat. Hujan mula turun di Anfield. Bagaimana di minit awal perlawanan Liverpool? Terus saja mengasah. Akan ini kuat attack. Cantik Bailey. McKennie pantas. Delicious. Power lah masalah kepada Haaland. Ini Pak Mak katakan. Apabila anda berasi dengan high defensive line, anda seperti sukar mendapatkan ruang di bahagian atas. Tetapi anda main standard dan ini yang terjadi. Kemas bagaimana Haaland berjaya menyempurnakan hasrat Mo Salah world class. Ini adalah first touch bijak sekali. Bijak sekali. Itu adalah go-go yang terbaik
di Football Manager 100 tu kawan. Agak tenggelancong dalam perlawanan ini. Kena dapat Florentino kepada Reina, bijak oleh Kama, di situ turbo. Haaland gagal membaca dengan betul. Bimihab di situ, Kama bijak intercept bola. Baik mereka ini. Meneruskan larian, jauh peluang. Itu bermula daripada intercept bola daripada Kama. Dan Reina menunggu, menunggu, menunggu. Terlihat sekali lagi Kama intercept ball kaki kanan kiri Haaland menunggu larian daripada Jones dan sudah tentu. Wow, far post dan sudah tentu di penjuru itu. Tiada siapa pun yang percaya akan menyelamatkan bola itu. Salamon di situ kepada Tadibo. Bagaimana kali ini? Bagaimana pula dah? Ayuh, Rio pun terus saja menyerang. Cantik bagaimana keadaan permainan ini. Kepada Kamal di situ. Kepada Jahid pula. Mencari Ruan Jones. Fabortino. Tamak sekali. Bagaimana McKinney? Lihat sekali lagi McKinney. Kepada Reina di sini. Dalam kotak penalti Florentino. Sekali lagi. Baru banyak percubaan demi percubaan dilakukan di sini. Tetapi gagal untuk menembusi pertahanan lawan. Bermosal sekali lagi. Reginald nyata lebih bersedia kali ini. Itulah dia. Bimhan langsung tidak menyerang Liverpool. Liverpool terus saja menyerang, terus menyerang, pressing. Banyak kali ini, adakah ini adalah gol daripada Liverpool? Tidak ada, itulah dia, Haaland. Itulah saya katakan. Kemas musik ke corner kick daripada Florentino. Sebenarnya Aurelie yang percaya. Sebenarnya Aurelie melakukan kesilapan sebenarnya. Tidak dapat mengangkat ketinggian bola. Dan terus saja membuka peluang kepada Haaland. Aurelie kepada Amachi di sini. Bijak kepada McKinney. Mari keluarkan Reina. Peluang terbuka. Ruang kosong. Bagaimana through ball daripada. Mungkin Allah hat-trick Haaland. Wow, itulah dia ruang terbuka daripada Haaland. Terbuat cantik di situ. Kemas, bagaimana kemasnya terbuat ini? Cantik, 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 cantik. Tidak puas bagaimana Haaland betul-betul red hot ataupun cili api pada malam ini. Terlihat perlawanan ini bagaimanapun masih ada lagi ruang-ruang possibility. Liverpool harus mencari 3 gol mungkin di separuh masa kedua, siapa tahu. Pemain Luis Calma agak cemerlang di kawasan tengah. Pemain pula dengan Reina sebagai regional di situ. Ini highlight untuk Birmingham City. Leko kepada Amachi cuba melakukan sesuatu, membabi buta di situ. Sepatutnya dia tidak melakukan tendangan sebegitu membabi buta. Minit ke-70 di sini. Agak mungkin mimik terakhir di sini. Kama di situ terubah yang cantik dan Haaland. Kama. Hampir saja. Cantik bagaimana terubah dilakukan oleh Kama di situ. Tidak lepas. 1-2 dengan Kama. Haaland di situ terkena tian. Mungkin Liverpool. Sudah pasti akan melakukan pertukaran. Florentino pula.
kepenatan di sini. Siapa mau masuk? Tidak. Tadi bu yang penat dimasukkan. Oh, tiada orang lagi. Siapa? Kebanyakan pemain Liverpool agak penat. Forest masuk di sini. Siapa lagi mau masuk? John di situ kepada ayam muda Liverpool Ansu Fati. Tiga putus kerana bagaimana Rena? Bangang sekali Rena di situ. Seperti melakukan tugas dan bagaimana itu dari Rena. Diberi tugas yang menarik di sini. Dan tugas yang dilakukan oleh Rena cukup, cukup menarik di sini. Mampu mengkalas tugas dengan baik di sini. Walaupun Haaland mungkin mencarikan hat-trick daripada Palani, tetapi sumbangan Kama dengan Rena. First touch menarik. Itu bagaimana Musa tidak lagi mencarikan gol setakat ini pada malam ini. Sumbangan Rena dengan Kama adalah senjata utama Liverpool dan Pak Mak pada malam ini. First touch yang menarik di situ mencari Salah. Sepatutnya Salah lebih mencari dalam peluang ini. Mungkin tiga putaran telah dilakukan, tiada lagi talian hayat di patut diberikan kepada Pak Mak. Musalah agak kepanatan di sini kepada pewak Oriri di situ. Forest bijak merampas bola. Forest kepada Renan di situ di kawasan tengah membuka Winston. Itu yang menarik, si kaki kiri menerusi. Bijak sekali tengok. Ui. Ho. Macam musalah di situ Winchester. Dia pamak ingin cua, tetapi prestasi dia di sejak kebakar ini ataupun apabila diturunkan agak maju di situ. Dan itulah dia kemenangan 5-0. Dan sudah tentu ada sedikit shoot on target Birmingham akhirnya. Tapi sesungguhnya Liverpool menguasai sepenuhnya perlawanan ini. Dan dan kembali lagi di FA Cup pusingan kelima. Yes, pusingan lima. Arsenal bertemu Liverpool. Zapata, Luis Diaz di situ. Pemain yang pantas di sini. Sajen adalah pemain. Mana? Carrier. Wender Bremen, Sajen. Zabata, Patli, Saka di situ bermain wing back dalam perlawanan ini. Tidak mengapa di situ Liverpool. Tengok slightly rotation bagaimana pemilihan. Kama dengan Cordoba, Haaland kembali, Gomez kembali. Adakah Gomez kembali? Adakah tepat pada waktunya Cordoba dengan Kama di kawasan tengah? Adakah Pedri mampu mengkalas tugas ini sebagai attacking support? Dan inilah pasukan yang diturunkan oleh Pak Mak di sini. Dikatakan Gomez agak struggle dengan masalah kecergasan, tapi itulah yang dipilih oleh asisten Pak Mak. Pak Mak percayakan asisten Pak Mak. Sudah tentu yang terbaik kita harus diberikan. Dan ini ketakutan Pak Mak kerana amaran, kerana empat perlawanan sebelum ini Pak Mak tidak lagi kalah menentang Arsenal. Inilah ketakutan Pak Mak kepada ini. Hujan mula turun. Liverpool di Emirates Stadium berjersi hijau bagaimana kali ini. 17 saat di situ. Percubaan pertama Liverpool adakah ini menghasilkan gol?
The Van berjaya melakukan detik melama defensive job dengan baik sekali di situ. Bagaimana? Liverpool terus saja menyerang terus menyerang Gomez specialist, long throw, long ball specialist. Leno di situ pada jahit. Oh, apa yang terjadi pada jahit di situ? Cordoba kepada Kama di situ sebagai box to box midfielder dan perlawanan ini. Pedri. Terobosan cantik. Tidak offside kawan. Itu adalah terobosan yang cantik. Itu yang saya katakan bagaimana larian bijak dan itulah dia. Kemas di situ. Flores bijak. Pemberian yang amat-amat bagus di situ. Kamal dikatakan mengalami kecederaan di sini. Dayak kepada Cordoba. Flores bagaimana kali ini? Masih bola Liverpool. Bagaimana kali ini? Kepada Alexander Arnold. Kamal belum lagi masuk. Mungkin Kamal telah mengalami kecederaan di situ. Bagaimana kali ini? Peluang demi peluang di situ. Kama mula masuk dan Kama telah mengalami kecederaan di sini. Oh, mungkin yes, mekanik akan masuk demi ini. Terlampau banyak risiko yang Pak Mak harus tanggung jika Kama mengalami kecederaan. Panjang terbaik cantik Duvan. Wow. Bijak gol. Itu ala gol yang bijak Cordoba sebenarnya mendekat kesilapan. Itulah saja terubah yang menaik Dayak tak cedok di situ. Elizabeth Becker. Wow. Itulah dia detiknya. Apabila Liverpool Arsenal menyamakan kedudukan. Minit ke-33 tadi di highlight setakat ini matronize di situ kepada Pedri, tolak menolak sedikit Flores kepada Cordoba, membuka peluang mungkin kepada Pedri. Cordoba mana terubah yang cantik. Uyuy, maafkan Pak mengetuk kepala. Itulah dia pemain sendiri kakak membaca dengan betul bagaimana kali ini. Oh, kalau mekanik. Oh, tidak lepas di situ. Salah pula agak tenggelam dalam perlawanan ini. Arsenal mula yakin saja di situ. Uyuy. Apalah bangang betul jahit. Liverpool tengah. Ini bahaya buat Liverpool. Ini kita tengok motivation tetapalah inilah dia Liverpool. Leno di situ menumbuk keluar. Ish, bahaya betul bagaimana keadaan di sini. Kenapa Liverpool harus mencari gol kedua? Ini adalah bahaya buat Liverpool. Ini adalah bahaya buat Liverpool. Di minit akhir di separuh masa yang pertama bagaimana kali ini? Oh tidak. Wish. Luis Diaz bebas mendapatkan bola. Lionel Flores jahit take it. Tidak. Saka di situ. Bernasib baik sekali lagi. Nampak seakan mudah tetapi Cordoba agak lemah di kawasan tengah di sini. Apa yang telah terjadi dengan pasukan Liverpool? McKinney di sini. Terubah kepada Haaland. Tidak lepas di situ. Gomez, Gomez.
Minit terakhir di separuh masa kedua. Tapak kepada Mo Salah. Mampukah Mo Salah? Oi, ref! Meniup visi ketika Liverpool menyerang Arsenal. Wahyu. Agak-agak bahaya sekali Liverpool. Seimbang. Tetapi, yes, untuk SG. Saya memarahi pemain kita sekarang ini. Nampaknya jahit terkesan dengan kemarahan Pak Mak di situ. Itulah yang separuh masa kedua dimulakan. Liverpool harus bangkit sebenarnya. Jahit agak puyu. Mungkin benar di situ jahit tidak bagus di situ. Guna always dah dimasukkan. Menggantikan jahit yang mentalitinya down di situ. Oh dia. Oh jahit bijak intercept bola di situ. Bagaimana kau dapat kehalan? Oh ho Thomas Sargent. Bagaimana jahit kemas di situ. Kepada Pedri. Bagaimana pula keadaan Pedri. Meneruskan larian. Membuka perlawanan kepada Arnold. Arnold naik ke atas membatu. Bijak setting pada Salah. Uish, tidak lepas di situ. Layar-layar Luis Diaz nyata berbisa di situ. Meneruskan larian. Dan bagaimana Luis Alisson Becker. Liverpool kembali menyerang. Wijdal dimasukkan di situ. Bagaimana kali ini Salah agak tenggelam. Begitu juga dengan Haaland. Tetapi Haaland dengan Salah adalah legenda Liverpool. Dan bagaimana kali ini? Rezeki. Rezeki. Rezeki daripada Tuhan kepada Florence di situ. Saya tidak pasti apa yang telah berlaku di situ. Terlihat orang tayang. Oh, sebenarnya tiada apa yang berlaku dan itu yang terjadi. Flores menghadirkan gol kedua Liverpool di minit ke-658. McKinney meluluskan layar cantik terubah kepada Haaland dan itulah dia Haaland. Sepatutnya gol Liverpool berjaya diselamatkan Leno. Tidak lepas pula ada hai. Bagus apa. Nice kill daripada McKinney. Itu ada trupa yang cantik. First time dan itu je. Salah agak tenggelam. Di separuh. Ada apa ni? Begitu dengan Cordoba di situ. Mungkin Pak Mak. Siapakah dia pengganti? Idra Rena menggantikan Cordoba yang akan tenggelam di situ. Minit ke-82 di situ. Mosa mengambil masa, mengambil nafas jam panjang kena kepenatan di sini. Inilah dia Mosa lah kepada McKinney. Huh. Terus saja merembak keluar di situ. Rena dimasukkan sebagai pemain midfielder nampaknya. Mo Salah sekali lagi tiada pemain di kawasan itu. Hui! Babi betul Mo Salah menunjukkan skill di situ. Duvan! Hui! Ya nasibnya di situ. Ini adalah instruction kita akan lebih tidak menyerang di sini. Ina dia Saka. Bagaimana kali ini kita terus saja sebagai positif. Ini ke 86 di sini. Dayok di situ kepada Winchester, kepada Pedri, bagaimana kepada Haaland, Rena, bijak terubah. Uish. Keselapan daripada E. Nasib baik.
Nasib baik dia shoot dari jauh. Kalaulah dia shoot dari dekat, mampus dia pun. Disebalik tactically, layer pun agak tinggi. Agak sukar dalam perlawanan ini. Bagaimana dia pisien, pisis. Macam mana nak sebut pemain itu sebenarnya. Flores di situ. Kepada Magni. Ui, Pak Lembo juga. Tercedor di sini. Adakah drama, drama? Ush. Penalti. Tolak menolak dilakukan sudah pasti. Penalti diberikan kepada Arsenal. Oh, tidak. Tuan Zapata. Gomez. Tolong dilayangkan kad kuning di situ. Tuhan, bagaimana ini yang terjadi? Itulah dia, Liverpool. Arsenal berjaya menyamakan kedudukan di minit-minit terakhir perlawanan. Ya. Apa yang boleh buat Liverpool tiada lagi. Mungkin kepenatan salah. Mungkin Musa. Kepada Renard di sini. Mula fokus bagaimana Liverpool bermain tenang di sini. Akan mungkin inilah gol Liverpool. Dan tamat separuh masa. Dan perlawanan ini dilanjutkan ke masa tambahan di sini. Pemain-pemain agak tertekan dalam perlawanan ini. Dan itulah dia, sepatutnya pemain harus sedar. Inilah masanya Pak Mak memerlukan. Dan siapa yang menyesuaikan gol dalam perlawanan ini, Pak Mak akan menawarkan kontrak yang besar kepada dia. Pak Mak tahu ianya adalah perlawanan yang sukar. Bagaimana Musalah? Tidak dapat mencari sesuatu. Agak sengit perlawanan ini. Bagaimana itu yang terjadi sebenarnya? Jones, Pedri agak tenggelam lah. Bagaimana Haaland juga agak tenggelam dan tamat separuh masa yang pertama. Kepada Palumbo, kepada Dylan Rice di sini. Kepada Palumbo, bagaimana kali ini? Agak kepenatan McKinney. Bodoh betul McKinney. McKinney adalah punca bagaimana Liverpool kehilangan gol. Bermusah yang penat. Berano Haran. Bijak apa yang dilakukan Haran. Tidak, Paparetti. Paparetti adalah pemain yang bagus sebenarnya. 19 minit lagi. 20 minit lagi. Permainan akan tamat. Paparetti. Italia Paparetti. Bijak Winchester meneruskan larian. Bernakuda Pedri. Dan salah. Ada ruang kosong di situ. Itulah dia. McKinney harus kekal bersama Liverpool selama-lamanya. Itulah dia. Di saat janji Pak Mat, Pak pasti akan menawarkan kontrak yang besar. Di situ dia. Western McKinney, pemain terbaik Amerika Utara. Itulah dia minit ke 83 surat tentu Liverpool. Mereka cuba menyerang Liverpool. Surat tentu kita lihat sekali instruction di sini. Kita akan cuba bertahan sedikit di sini. Sudah pasti kita akan membuang masa sedikit dan shit man. Di manakah di situ
Leno. 4 minit lagi masa tambahan akan tamat. Kesemua pemain agak kepenatan di sini. Ui, berjaya di blok. Devan di situ. Ush, Wisda berjaya mengeluarkan bola. Oh, di situ dia. Bagaimana kali ini Wisda diserang. Oh, tidak. Ini adalah penuh dramatik daripada Liverpool. Dan perlawanan yang penuh dramatik. Saka di sini. Berjaya di blok sekali lagi. Ini mungkin serangan terakhir untuk Arsenal. Liverpool. Kekasaran dilakukan kepada Haaland. Tiuplah wisi penama sekali ini. Tiuplah wisi banget. Ref nampaknya makan rasuah. Ref. Itulah sedikit emosi daripada Pak Mat dan pelawanan ini. Dayok di situ. Kepada Rena. Kepada Gomez. McKinney. Pemain legenda Pak Mat. Legenda Arnold di situ. Mungkinlah itulah dia. Arsenal. Ditewaskan oleh Pak Mat. Agak seimbang perlawanan sebenarnya. Tetapi yes, Pak Mat menang. Menentang Arsenal sudah tentu. Pak Mat happy dengan apa jua yang berlaku. Layak ke pusingan seterusnya. FA Cup. Itulah dia, jika anda melawan pasukan besar, agak suka beraksi dengan taktik ini. Dan jika anda peminat setia Football Manager, sila nyatakan sokongan anda kepada Pak Manan juga channel ini. Anda selalu dihargai oleh Pak Mat. See you di lain hari.